Jangan lupa juga subscribe Kopi Berkah. Oke. Hai guys, Norma tadi habis dari podcastnya Bunda Asyami. Terus kita sekarang lagi di Senaya City mau makan ramen. Ini biasa teteh kesini nih sama anak-anak. Biasanya kan kadang tuh teteh tuh suka konten-konten di mall gitu, konten-konten baju. Nah, sering banget makan di ramen. Nah, katanya Dir juga. Oh, pengen dia. Aku tuh manggilnya Dir, bukan Norma ya, Dir. Ini penasaran. Iya. Kalian makan malam ya. Yuk. Hari ini kita akan makan ramen nomor 1 di Jepang nih. Kata Ikosa. Tempatnya rame banget. Kita kayaknya nunggu. Ya, oke. Ikuti terus. Ya gimana, Adam? Ya akhirnya bisa ngajak Norma makan. Walaupun ini gimana? Udah bisa makan belum? Udah bisa makan lah. Soalnya waktu awal kejadian, karena kan kita setiap hari banget ya sama-sama. Aku tahu banget prosesnya dia yang tadinya bener-bener yang kayak ampun. Itu satu bulan yang lalu ya. Prosesnya tuh panjang banget sampai dia mungkin sekarang baru bisa makan. Prosesnya panjang banget. Jadi, supaya malam ini kamu harus makan enak. Iya, makasih ya, Om. Mari kita makan. Nah, ini dia guys. Ramen andalan di Senaya. Banyak sih. Nah, tapi kalau kita biasanya pesennya itu-itu aja. Ini salah satunya. Pokoknya kalian wajib deh cobain. Ini ada varian-varian. Ya, gimana Kak Norma? Ini bukan mie ayam loh, ini ramen loh. Nah, tapi nanti coming soon ya, mudah-mudahan bisa kayak gini. Bisa. New store, new name. Iya, lebih berkah, lebih sukses, lebih banyak lagi customernya. Karena mie ayam Norma juga bukan mie ayam biasa ya, karena jujur kita tuh sering banget order ya, sering banget order buat jantor. Karena pertama harganya cuma berapa, 13.000 kan waktu itu, apa berapa? Mie ayamnya 12.000. Mie ayamnya 12.000, kalau mungkin agak lengkap pakai bakso dan lain-lain harganya paling mahal berapa? 19.000. Paling mahal cuma 19.000, tapi harga tapi rasanya benar-benar enak banget, kayak mie ayam mahal gitu. Insya Allah nanti buka lagi ya. Kari ayam pekabak nih, kita makan pekabak. Kita nyobain kari mie ayam di Senayan. Pekabak harus nyobain nih. Mantap terus. Kopi Berkah.
Siapa tahu ini bisa jadi rekomendasi. Ya, terus ya, padahal sebulan yang lalu dengan kamu makan sama kali terus ini gini aja. Aduh, udah kenyang banget gak sih? Kenyang banget. Dia tuh porsinya pas banget ya, gak terlalu banyak banget, tapi gak terlalu sedikit. Jadi pas banget, dan rasanya seger kok. Jadi wajib banget kesini.